Jangan lupa selalu basuh tangan, gunakan hand sanitizer dan juga mask muka. Jadi anda di luar sana, saya harap ikutilah langkah-langkah yang telah diberikan oleh kerajaan dan juga hospital-hospital berdekatan. Jadi stay at home, save life. Saya harap semua pemain dapat menggunakan tempoh 2 minggu ini untuk kekal berada di rumah masing-masing dan jaga kesihatan masing-masing. Walaupun tak dapat training, tetapi fitness tetap kena jaga. Bagi saya, tak perlulah keluar rumah. Kalau boleh, Kelantan Raya duduk rumah senyap-senyap lah. Jangan pergi mana-mana kalau boleh. Kalau nak tubik juga, kalau nak keluar juga, pakailah ke mask ni ke sanitizer ni ke untuk menjaga hygiene kita ataupun family. Okay, semua peminat sukan bola sepak, diharap anda semua dapat sabar menanti kami dapat kembali beraksi. Okay, dan kita sama-sama doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang selamat. Dan yang lebih penting, kita kena jaga kebersihan, okay, selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan kita doakan semoga liga kita dapat kembali beraksi pada musim ini. Berharap agar kita sama-sama dapat menangani wabak COVID-19. Bersama-sama kita berdoa agar keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Bersama kita tangani COVID-19, amalkan gaya hidup sehat, dan insya Allah keadaan negara akan kembali pulih.